Dijadikan simbol untuk melepas serta membersihkan atau menyucikan atma yang kotor ibarat sinar matahari yang tutup mendung. Sinar kedua, tapi sesungguhnya mendung tak pernah menutup matahari. Dalam fungsinya, tari baris bergol menari dari bali menuju bali dengan membawa senjata golong dan tombak yang merupakan gambaran dari utusan sang jogongan bertugas untuk melepas atma suci yang nantinya akan diaben sebelum atma itu bersambung dengan sang jogongan. Utusan tersebut memiliki kepala yang gagah, tegas, keras, dan berwibawa seperti layaknya patih pengabdi sang raja yang dikenal dengan nama Bala Weka. Tari kreasi Bebarisan Bala Weka merupakan tari putra kelas yang mengambil konsep dasar dari tari baris bengkok dengan tidak menghilangkan konsep aslinya baik dari segi simbol pakaian dan geraknya yang memiliki karakter kelas, tegas, dan gagah serta sekali menyisipkan gerak silat di dalamnya sambil membawa senjata golok dan tombak sebagai alat untuk simbol dilepas. Penata tari Kadek Setian Artawan, Penata Iringan, Komanduri Astawan, dan Gede Yogar Hermawan. Hadirin sekalian, mari kita saksikan bersama persembahan Duta Kabupaten Buleleng, Tari Bebarisan Bala Weka. Selamat menyaksikan. Kita dalam diam.